Halo, halo, selamat pagi semuanya. Salam jumpa lagi di ulasan Kamus Kopi. Saya dapat kiriman nih dari spesial dari daerah Sumatera Utara, dari petani, kelompok petani kecil di Sumatera Utara, bagian Lobusingkam, desa Lobusingkam, Sipohon, kecamatan Sipohon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga nggak tahu di mana nih, desa Lobusingkam. Ini dia punya kebunnya sekitar setengah hektar yang udah dipanen sekarang ini. Jadi salah satu komoditas unggulan Tapanuli Utara adalah kopi dari Ibu Meslinar. Petaninya Ibu Meslinar, pedagangnya Ibu Ina Supangat. Ya, ini gim ini dikasih, kita udah sangrai sebelumnya, tapi gim ini masih ada petinggalnya nih. Dari gini petinggalnya sih waktu itu diukur pada airnya 10,5, masih bagus wanginya, masih oke. Ya, ini prosesnya semi wash katanya, proses semi wash atau tapi nggak saya namanya di kelas proses. Green bean-nya bagus, rata, nggak ada defect hitam atau coklat, nggak ada kopi bolongnya aja, hampir nggak ada sebenarnya sini. Ukuran hampir rata, ini mungkin varietalnya sigar utang. Ya, yang klasik di sana ya, banyak yang dikembangkan di sana kan, daerah sana sigar utang, katanya ini. Skin size-nya oke, bagus, nggak besar, nggak kecil, sedang ya. Ini dari sangrai, tanggal 1 kemarin, wangi, sip, disimpan di kemasan yang bagus ini, kayaknya. Yang sangrai siapa ini? Sangrai mungkin Bayu kau, tapi kita nggak cari tahu. Dari sangrai pakai teknik tenaga dalam. Oke, di sangrai sampai ke ini city plus nih, hampir ke full city. Dari sangrainya sih rata juga warnanya, enak nih katanya. Kita cobain aja langsung ya. Satu kopi andalan Tapanuli Utara. Ini lebih jelas. Ya, lebih jelas. Oke. Kita kopi. Ini kopi jangan dapat juga nih, Tapanuli Utara nggak banyak, saya rasa saya juga jadi penasaran juga nih hasil gimana. Udah lama saya nggak cobain Tapanuli Utara juga.
Airnya 91 derajat. Oh, bayar. Misalkan lihat lokasinya Tapanuli Utara. Oke, Lobusingkam, desa di Kecamatan Sipol Kolon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berada di dataran tinggi. Dari Wikipedia itu sudah begitu ya. Ini daerahnya Lobusingkam. Di bagian selatannya apa nih? Siborong-borong. Ke arah Tarutung. Ke arah Tarutung. Kalau mendeling natal kan di bawahnya lagi nih, terus saya nih, kesatannya lagi. Jadi sebelum ke mendeling natal, ini Tapanuli Utara. Nah ini, oke, nggak banyak informasi tentang desa ini ya, Lobusingkam. Banyak kayak ini potet. Kekayaan alam Indonesia, kopinya luas sampai ke sini nih. Dataran tinggi, ini gunung apa ini?
masih dari Bu Meslinar, dia petani sedang rencana pengembangan usaha. Selama ini dijual ke kafe-kafe dengan harganya sekitar Rp150.000 per kilo. Oh, ini kopi khusus nih. Saya dapatin rasa brown sugar, cinnamon, masamannya medium, cukup seragam, bersih, manisnya enak juga, cukup ada rasa manisnya, ketebalan juga cukup bagus, kesan tertinggal kayak mungkin tobacco, tembakau, tapi nggak gitu panjang, nggak gitu lama, jadi pesan enak juga. Overall ya seimbang kopinya ya, nilainya average. Poinnya 8-8 di semua komponen. Jadi cupping score-nya bisa 85 mungkin kurang lebih. Kemasannya saya nggak tahu kemasannya bagaimana. Kalau begini sih kurang bagus mungkin ya. Saya berikan 7. Di nilai kamus kopinya 92.
bagus, mantap. Coba metode kedua, keduanya ya. Siapa yang mencoba kopi?
masih segar nih tawannya, aktif juga nih. Kita cobain kopi yuk. Tapanuli Utara. Lobusingkam kata desanya. Apa? Lobusingkam. Lobusingkam Kecamatan Sipohon. Jarang kan? Yuk, silakan coba. Cukup tebal ya, padahal udah disaring pakai kertas. Dingin ada asamnya sih, memang kurang nih asamnya. Dan ayu ya, kayak manis ya. Gimana ada apa lagi katanya rasanya? Simple ya, nggak terlalu kompleks rasanya ya. Sederhana aja, tapi seimbang kayaknya kopinya. Tebelnya ada. Ada asam, ada dikit, ada rasanya, ada nggak terlalu panjang tuh kesan akhirnya ya. Cukup sederhana tapi pas ya.
masuk kopi specialty? Bersih karena dia. Iya. Enak kan, bersih kan? Enggak ada yang aneh-anehnya kan? Enggak. Oke ya, kayaknya sih. Oke. Ada pesan untuk Ibu Mes Meslinar, kalau enggak salah namanya Ibu, dari petani dari sana, Lobusingkam, punya kebun setengah hektar katanya. Yang dipanen, udah dipanen sekarang. Ada pesan untuk Ibu gimana? Dia dihabisin. Ini kasih dia nih, cobain. Ini semuanya ada di kasih masukan oleh dia. Saya juga kasih berikan nilainya juga seimbang profilnya. Enak juga masuk kopi specialty. Salah satu aspek kopi Indonesia yang perlu dikembangin lagi ya, lebih jauh. Ada potensinya juga. Jarang terdengar sekarang ini, mudah-mudahan depannya jadi makin lebih terkenal di semua Indonesia, juga di dunia ya. Tapanuli Utara kopinya tetap oke. Makasih semuanya, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Jangan lupa pakai masker. Salam kopi Indonesia.